Jagotan boleh, kalau mau hore-hore juga boleh pemirsa, dan mainnya main sewot habis ya. Ya. Oke. Walaupun saya tadi alihnya di Asor wae. Asor ganjol, ganjol. Ganjol, ganjol. No, 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 Pak, no, no. Satu langit Cianjur, just for fun. Ya, pemirsa, ketemu lagi bersama saya di channelnya Kabar Layangan Cianjur. Ini hari ini hari Kabar Minggu. Alay Cianjur lagi ada acara mabar ke lapak Cibangbara, daerah Sukabumi, pemirsa. Lapaknya di atas bukit tuh, pemirsa. Lumayan. Sambil pemanasan. Ya, pemirsa, inilah lapak Cibangbara Sukabumi, pemirsa. Ini sebagian alay-alay dari Cianjur, pemirsa. Hanya 4 motor, pemirsa. Nggak terlalu banyak lah. Dan musuhnya yang banyak. Tuh, musuhnya. Teman bermainnya, bukan musuhnya. Pak Adul, ketuanya lah, ketua dari tim klasik. Ya. Oh, ini kalau tim klasik udah berapa lama dibentuk, Pak Adul? Ya, paling 1 tahun. Udah ada 1 tahun ya. Ada berapa anggota, Pak Adul? Ada 10 orang lah. 10 orang. Hmm. 10 orang. Pak Adul, kalau tempat lapak Cibangbara ini udah dari sejak kapan dipakai buat main layangan seperti ini, Pak Adul? Ini adalah 10 tahunan lah. Udah main di sini? Hmm. 10 tahunan? Hmm. Beneran? Ya. Udah lama juga, pemirsa. 10 tahun asli apa waktu? Asli ini. Asli. Katanya asli, pemirsa. Jadi udah lumayan ramai juga di sini. Tapi yang pernah main ke sini dari tim mana aja nih, Pak Adul? Enggak, lokal-lokal aja. Lokal aja ya, kebanyakan. Ya, paling kemarin yang di Bekasi lah, jauh. Oh, dari di Bekasi ya? Gila, katanya lumayan juga di pemirsa. Dan Bekasi juga ada datang juga. Dan sekarang ada tamu? Dari Cianjur. Dari Cianjur. Selamat datang. Hiburan ya, Pak Adul ya. Kabupaten. Ya, dan alhamdulillah, pemirsa, saya juga berkesempatan datang ke lapak Cibangbara ini, dan alhamdulillah sambutannya hangat, pemirsa. Apa tuh, bedalah bayangan saya ala-ala Sukabumi seperti apa, nggak taunya sambutannya hangat, jamuannya juga memuaskan lah. Tapi kalau apa tuh kekompakan dari tim Sukabumi ini gimana nih menurut Pak Adul? Wah, jangan dibilang lah kompak ya. Tapi kalau ada turnamen di luar kota sering ikut nggak tim klasik nih, Pak Adul? Baru sih ini tim klasik, kebetulan baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Jam terbangnya lah. Jam terbangnya. Di lapak Cibangbara ini biasa mainnya freestyle apa seot nih mayoritas? Tempel, jatuh tempel. Tapi kalau freestyle enggak ya? Nah, pokoknya kalau seot, tempel ya ganjel lah, bebas lah itu mah ya. Yang penting jangan main jebret. Oke, ya. Jadi kalau mau main lapak Cibangbara, siapin layangan seot, jangan layangan jebret ya. No jebret. Jadi seot habis pokoknya. Ya, habis semua. Pemula semua ya. Nih, Pak Adul, biasa main di sini mainnya jackpotan apa main hore-hore, Pak Adul? Campur-campur. Jadi kalau ada mau jackpotan boleh, kalau hore-hore? Boleh. Boleh. Jadi jangan takutlah, pemirsa. Jadi kalau mau ada perjanjian ya, kalau mau sewa atau jackpotan boleh, kalau mau hore-hore juga boleh, pemirsa. Dan mainnya main sewa habis ya. Ya. Oke. Walaupun saya tadi alihnya di Asor wae. Atur dulu, ganjol. No, Pak Adul. Khas kalau main
layangan silaturahmi itu seperti ini pemirsa. Jadi habis main langsung makan liwet. Oh, oke. Lihat. Bang Bara asik. Keren lah. Ini lapak Bang Bara. Liwet nyewat. Liwet nyewat. Oke, sip. Kokoh, Kak. Kokoh. Ya teh murang kali teh. Ini lapak Cibang Barat pemirsa, silaturahmi bersama tim dari Cianjur, keren lah. Ini lapaknya nih pemirsa, jadi lapaknya tuh di atas bukit. Tapi sayang anginnya lagi melehoi dulu pemirsa, jadi sambil nunggu angin kita makan dulu. Yus ah kita makan dulu. Ya pemirsa, akhirnya silaturahmi alai dari lapak Cibang Barat dan alai dari Cianjur beres pemirsa. Ya berhubung anginnya kurang bagus, berhubung cuacanya kurang mendukung pemirsa, jadi jam 4 sudah beres pemirsa, sudah turun dari bukit. Ya lumayan lah, keringet main dari jam 2 sampai jam 3, jam 3 jam 4 tadi pemirsa. Satu Langit Cianjur, Jespor Pan. Hatur Nuhun.